Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang sensor dan transducer. Adapun tujuan pembelajaran video grafis kali ini adalah setelah menyaksikan video ini, peserta diharapkan mampu memahami pengertian sensor dan transducer. Pokok bahasan dalam video kali ini adalah pengantar sensor dan transducer. Kemudian, contoh sensor dan transducer. Tahukah Anda apa itu sensor? Ya, benar. Sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. Sedangkan alat yang dapat mengubah atau mengkonversi suatu energi ke energi lainnya dapat disebut sebagai transducer. Dengan kata lain, sensor dan transducer adalah sebuah perangkat atau device yang berfungsi mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik, sehingga keluarannya dapat diolah dengan rangkaian listrik atau sistem digital. Sensor merupakan komponen utama dari suatu transducer. Sensor bekerja mirip seperti panca indera pada manusia. Sensor dalam teknik pengukuran dan pengaturan harus memenuhi persyaratan kualitas, yaitu linearitas, sensitivitas atau kepekaan, respon waktu. Apa itu linearitas? Linearitas yaitu ada banyak sensor yang menghasilkan sinyal keluaran yang berubah secara kontinu. Apa itu sensitivitas? Sensitivitas akan menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Apa yang dimaksud dengan respon waktu? Respon waktu merupakan seberapa cepat tanggapan terhadap perubahan masukan. Jenis sensor secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu sensor fisika, sensor kimia, dan sensor biologi. Apa sensor fisika itu? Sensor fisika ialah sensor yang mendeteksi sesuatu berdasarkan hukum-hukum fisika. Contohnya, sensor cahaya, sensor suhu, sensor suara, dan sensor gaya. Lalu, apa sensor kimia itu? Sensor kimia adalah sensor yang mendeteksi jumlah suatu zat kimia dengan jalan mengubah besaran kimia ke besaran listrik. Contoh, sensor pH, sensor oksigen, dan sensor gas. Lalu, bagaimana dengan sensor biologi? Sensor biologi digunakan untuk mengukur molekul dan biomolekul seperti toksin, nutrien, dan feromon. Sensor biologi juga dapat mengukur tingkat glukosa, oksigen, dan osmolitas. Contoh lain dari sensor adalah sensor proximity. Sensor proximity adalah sensor atau saklar yang bekerja berdasarkan jarak objek terhadap sensor yang dapat mendeteksi target tanpa adanya kontak fisik. Biasanya sensor ini terdiri dari alat elektronis solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, cairan kimia, dan korosif yang berlebihan.
Sensor proximity dapat diaplikasikan pada kondisi penginderaan pada objek yang dianggap terlalu kecil atau lunak untuk menggerakkan suatu mekanis saklar. Dan biasanya pengaplikasian sensor ini banyak terdapat di sekitar kita, contohnya seperti gambar. Dan yang paling dekat dengan kita adalah sensor proximity pada sebuah handphone. Berikut merupakan contoh pengaplikasian sensor pada sebuah rangkaian. Sebagai contoh adalah sensor ultrasonik. Dan ini merupakan buzzer, sehingga ketika sensor ini mendeteksi sesuatu, outputnya akan berbunyi tut 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 tut. Demikian video grafis kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.